Dapat iPhone kok. Kita nih ini pembuktian kok, memang kita dari rumah udah bawa. Saya dia kalahnya sama jarum neraka ini. Untung kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi ini. Yang keras. Yang segini gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Saya kasih iPhone. Tuh. Kasih iPhone. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa-bisa tembus. Kasih saya apa nih? Hah? Kalau saya. Ada kaitannya di belakangnya ntar saya. Nggak. Aduh, kan seharusnya gue bisa ngajak dia ke belakang, terus pentolnya bisa gue ganti, terus dia bisa gue kerjain gitu, bisa gue bodoh-bodohin. Kenapa dia gak mau sih? Padahal kan gue pengen banget iPhone, anjir. Gila emang. Astaga, yaudahlah gue nyerah. Nah, masukin. Ente, kadang-kadang ente. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Itu. Nah, kebetulan juga Habil Jin dan Al-Habsi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik. Beliau emang takut jarum suntik, Cok. Tapi pura-pura jago aja gitu loh. Pengen iPhone dia. Kenapa lu di podcast Dokter Lee lu bisa nyadar? Nyodor-nyodorin klien lu buat sini gue kasih ilmu, ini gue kasih ilmu. Dan di sini lu udah briefing, lu selang beberapa hari lu briefing dulu sama klien lu untuk bilang bahwa dia takut jarum suntik. Anjing goblok, anjing. Dari dulu dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu.